Teman-teman sekalian, hari ini materi kita adalah tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yaitu materi yang akan kita pelajari adalah mengenai substruktur politik dan infrastruktur politik di Indonesia. Nah, tapi sebelumnya mungkin akan Ibu absen dulu. Hadir semua sekarang hari ini? Siapa yang tidak masuk? Kita tulis.
kami akan menjelaskan tentang isu politik Indonesia. Yang dibacakan oleh Imam baca jadi. Ya, silakan Imam. Isu politik merupakan permasalahan kehidupan politik yang ada di masyarakat. Infrastruktur politik, politik merupakan suasana kehidupan politik yang ada di masyarakat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas-tugas lembaga negara dalam pemerintah. Lima komponen infrastruktur politik itu partai politik, kepentingan, kemukakan, kegiatan kegiatan politik, tokoh politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.